Assalamualaikum. Macam inilah saya punya setup. Hey! Oi, drum dia tu je. Apa punya bunyi ni? Itu C flat kan ke apa? By Unison second page tu. C flat kan? Key signature kau ada 6 flat tu. 5 ke 4? Kau jaga 4 takkan macam gini. Betul? Part tu kau seorang okey kot? Udung tu lah. Sebab aku lepas tu aku ada slide lagi. Be natural aku main D. Kan? Macam ada chord kurang, ada bar kurang kan? Dekat sebelum letter C tu. Dia sepatutnya ada sampai F minor tu tau. Dia sepatutnya ada. Oh, dia potong eh. Dia potong satu lain lagi eh. The next day. R itu Harry Potter. Oh, ampun. Kamu ambil semua R. Iya. Aku sudah sebut Harry Potter. Harry Potter. R-nya sudah habis. Iya, Harry Potter. Iya. Baiklah, Joel. Good job, Mas. Kita main semua rhythm salah dia. Kan kita punya salah baca tu tight. Sial lagu drama king dulu jadi 9-8 ke apa benda tu. Eh, ni macam mana? Dia masuk ke macam mana? Kita tunggu dia pick up. Kalah peta aku. Tak kena. Tapi apa-apa. Kalau katakan nak play safe pun, build up sampai ke attack lah. Esok kau pensan je kat depan tu. Tu dia Indian. Eh, diam dah. Ah, tak apa, dia dua je. Tapi dia Indian duduk Tokyo lah. Moments later. Two hours later. Husnuzon. Tak, aku nak bagi tahu. I want to educate people. Husnuzon kita tahu apa kan? Apa jawapan dia? Ah, betul. Suuzon? Apa? Suuzon bersangka macam betul. Sakit tangan aku. Bodoh. Orang biasa tengok paper. Paper tu dia selalunya dekat paper utusan, dekat area tengah-tengah sikit, dia ada belah kanan paling ujung bawah sekali. Dia ada yang kartun-kartun yang senyum kambing. Tengok muka dan tengok janggut eh, bayangkan eh. Ya. Orang tengah menunggu waktu untuk start rehearsal. Ni vlogger. Patutnya vlogger letak dulu kamera dalam. Lepas tu datang. Dia aku pose je. The new. The group ke dia? Wire. Dia
lah start seteru madu dah kena tak lehan. Astagfirullahaladzim. An, dia dah combine dengan autopilot dah tu. Boleh asal lalu je kan. Apa punya ending ni? Buruk gila ending tu. Ending dah dekat rumah lah. Kepala dah dekat rumah. The next day. Orang pergi kerja bawa gitar. Dia bawa kipas katanya. Dia memang gitu. Orang nak run sikit beberapa lagu untuk contestant. Dan malam nanti show. Tunggu dia. Malam tu malam. Tak kena tercampak nanti malam ni. Tiba-tiba dah berpeda. Tak kena. Ini plan B. Kalau tengah fill in, stick tercampak. An. Terdada. Tulis jahat. Alhamdulillah, settle dah kita punya rehearsal semua. Ada apa-apa nak akan ke? Speechless. Sombong amat. Jam Action Cam tengah set up dia punya barang untuk channel dia. Nantikan minggu ni memang lain daripada yang lain. Dia punya view dia daripada genting kita shoot. What? Pagi ni kita akan menyiapkan sesi latihan. Tak tahu cakap kan? Oh, ambil gambar orang tahu depan kamera tak tahu cakap. Nak beli baca tak bunyi langsung. Betul lah. Kamu bos. Cepat. Plop minum aja. Itu dia Cik Man yang sebenar. Later that same evening. Minggu ni ada quartet string section. Yeah. Kau nak mencari kot kan? Awak tak tengok kontrak ke? Awak tak tengok kontrak ke? Weh, ambil menggambar orang. Ada lesen tak? Lesen tak ada lah. Saman kau nanti. Sombong amat. Mukbang. Mukbang apa tu? Alah, yang makan-makan tu lah. Macam mana makan-makan? Oi. Kau ada ke yo? What? Orang kau masak lah? Ini guys. Dah baik. Enak sekali dong. Yeah. Hijau. Tidur. Eh, rambut. Oh, okey apa jeng? Eh, husuk kan? Aku lama. Best friend tu duduk sebelah-sebelah tu. Jarang tu. It's showtime. Alhamdulillah.
Jeng, tunggu dia masuk eh. Unison aku bersepai aku tu. Aku tu wake ascending. Kan patutnya tak duk pergi B-flat. Aku tu tu. Kau eh, lompat tutup. Oh, tak dia dah tutup pun dia akan pergi juga. Hai kau, serap ni. Ending. Keluar TV. Drumstick jam tercampak. Mei. Last song. Okay. Alhamdulillah. Habis. Habis untuk big stage minggu ketiga, geng. Bye.